Masih dari lokasi demonstrasi korban asuransi pada tanggal 11 Februari 2022. Ini dia ada korban Prudensial, korban AIA, dan juga korban Aksa Mandiri. Secara umum yang menjadi produk yang mereka jual ada unit link. Ternyata yang mereka janjikan tabungan di awal itu bukanlah tabungan, tapi merupakan asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Sehingga semua korban merasa tertipu. Di sini ada spanduk Presiden RI, tentu RI1 Jokowi, DPR RI, Bareskrim Polri, Ombudsman dan juga OJK, tolong bantu selesaikan permasalahan kami. Korban asuransi AIA, Aksa Mandiri, Prudensial. Dengan Pak siapa nih Pak? Jaka, dari Sukabumi. Dari Sukabumi, oh yang kemarin ikut juga OJK ya? Iya. Yang malam-malam kan? Iya. Bapak paling pendiam sedunia ini kan? Dengan Ibu siapa nih? Dengan Ibu Rosida. Rosida baru? Baru Simar Mata. Inang rugi berapa itu Inang? Rugi kurang lebih 120 lebih. 120, udah tupol? Iya. Sudah tupol ya? Hanya keterima 70 juta lebih. Asuransi apa nih? Asuransi jiwa. Apa? Prudensial? Prudensial, Prudensial. Prudensial ya. Ada ngambil berapa polis? 5 polis. Itu banyak benar. Dengan premi per bulannya 2.305.000 dari 5 polis. Jadi yang kembali berapa persen? 73 jutaan yang, kurang lebih. Kurang yang kembali? Iya. Berarti yang kekurangannya? 140-an kurang lebih. 140 juta banyak ya, benar ya? Banyak sekali menurut saya, dan saya yakin tadinya kepada agen bahwa uang itu akan kembali full. Ternyata zong. Jadi enggak full ya? No. Jadi no. Awal-awalnya dibilang tabungan ya? Iya, memang menawarkan tabungan. Karena saya tidak percaya, saya katakan kepada agen saya tidak percaya yang namanya asuransi. Tidak Bu, ini tabungan. Tabungan. Tabungan dengan kalau ibu sakit kita obati, bla 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 bla. Pokoknya banyak keuntungan dari produk kami, begitu. Ternyata tapi bohong. Semua kebohongan. Kebohongan ya. Ya. Ibu udah mengadu kemana aja nih? Sama-sama yang kemarin demo juga ya? Sudah, ke OJK sudah, ke Ombudsman sudah, DPR juga sudah. Ya? Sudah. Ke Bareskrim kemarin. Iya, Bareskrim juga sudah. Ibu yang ikut nginap di Prudensial itu ya? Ya, kami yang menginap ke di Prudensial Sudirman. Yang akhirnya Prudensial itu dengan kita datangi ditutup dengan kawat berduri. Sekarang di kandang kawat berduri. Ya, sekarang dikandangi dengan berapa kawat berduri. Berapa malam waktu itu ya di tidur di Prudensial ya? Kami tidur selama Jumat sampai Senin ya? Iya, Jumat sampai Rabu. Jumat sampai Rabu. Rabu. Ya, lumayan ya. Rabu kita. Jadi yang kita tuntut adalah janji agen ya? Iya, janji agen. Jadi dikembalikan uang kita seperti janji-janji para agen. Ya. Jangan janji aja, tatanya nggak bisa menepati janji ya. Iya, benar. Maunya jangan kembali menjual berapa tapi persen, tidak bertanggung jawab. Itu kalau dikembalikan 50%. Tidak mau. Refund full 100% karena dari beberapa teman kami yang memperjuangkan ini sudah ada yang cair. Setuju nggak dengan laps itu? Saya tidak kenal laps. Di kampung saya laps itu untuk buang rima-rima. Kalau makan jatuh itu di laps. Okay. Ya. Jadi saya tidak kenal laps. Karena saya kenal agen dan Prudensial. Uang saya masuk ke Prudensial bukan masuk ke laps. Jadi Prudensial yang tanggung jawab. Iya, Prudensial yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bu. Semoga harapannya dapat tercapai dalam waktu dekat. Paling lama 2 minggu. Iya. Terima kasih. Selamat pagi.